Jadi itu nyambung nggih. Jadi itu motifnya ini ketemu terus, ini ketemu nggih. Nah, motifnya ini ketemu, keren banget. Dasarnya hitam. Tapi ada corak-corak kekuningan emas-emasan ini, tapi ini dia enggak oranye, tapi dia ini kuning nggih. Kalau di keramik harganya murah banget. Cuma 63.000 per dosnya. Satu dos itu 1 meter. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Faisal. Ini perwakilan dari Mas Dian nggih. Ini mau review keramik ukurannya 50x50 dari Pegasus. Lanjutan yang kemarin videonya. Monggo, langsung aja ke motifnya. Nah, ini tuh motifnya bagus banget, tapi baca dulu pedomannya. Oke, yang pertama, bersihkan area pemasangan keramik dengan air. Rendam keramik yang akan digunakan dengan air selama minimal 15 menit. Kemudian tiriskan. Jangan rendam keramik jika menggunakan adhesif atau itu yang modelnya kayak korosi itu loh. Jadi nggak boleh pakai yang model-model korosi-korosi itu, nggak boleh. Letakkan adukan semen untuk memasang keramik secara rata. Pasang keramik di atas adukan dan ketuk keramik dengan palu karet. Pastikan tidak ada bagian yang kosong di bawah keramik. Jangan sampai ada yang kopong, nanti gampang pecah soalnya. Atur jarak keramik nat antara 3-5 mili. Diamkan selama beberapa hari baru diisi nat dan grouting. Gunanya untuk mencegah adanya udara yang terjebak di bawah keramik akibat nat yang tertutup. Oke, ini dari keramik Pegasus Steel. Untuk kualitasnya itu ekspor quality. Nah ini itu udah SNI nggih. Ukurannya 50,2 mm x 52,5 mm. Tebelnya itu 9,2 mm. Keren banget ini. Tebel ini SNI-nya. ISO-nya udah dapat dari keramik ini, isinya 4 lembar, shading warna, dan ini serinya itu 55 55 58. Nah, keren banget. Kualitas pertama atau ekspor quality. Monggo, langsung aja ke motifnya. Nah, motifnya ini keren banget. Dia udah motifnya kayak granit, ukurannya 50-50, isinya 4 lembar. Wah, keren, keren, keren banget ini. Saya baru di jalan, gih. Ini pinggir jalan raya, pas tokonya itu di timur RSUD IR Soekarno Sugarjo lah. Ini keramiknya saya detailin dulu. Dasarannya keramik itu warnanya dia hitam glossy, diam hitam glossy, terus dia ada emas-emasnya kayak gini itu. Ini mengingatkan saya ke granit Serranosa. Nah, nih beda nggih. Kalau di granit, kalau granitnya ini tembakannya itu ini, dia sinyal agak ke oranye. Kalau yang ini ke kuning. Soalnya bahan sama glossinya itu udah beda. Nah, dia itu kalau ini kan udah glass polish. Nih, ini glass polish. Gitu. Nah, ini glass polish. Kalau ini masih dia standar, dia glossy, tapi ya dia masih ada tekstur kulit jeruknya soalnya. Nah, ini bisa buat kamar, terus buat gudang atau buat teras belakang rumah itu bisa. Ini granitnya buat depan, kalau yang ini keramiknya buat di teras belakang. Itu ini alternatif yang harganya murah banget. Ini masih promo kayak kemarin, itu harganya cuma 63.000 per dosnya. Satu dos isinya 4 lembar, 1 meter. Keren banget. Saya agak tiak-tiak soalnya di pinggir jalan masih rame banget. Nah, ini keren banget ukurannya. Kalau yang ini granit ukurannya 60x60. Ini kemarin udah di review Mas Dian, masih promo juga. Monggo kalau untuk pemesanan langsung bisa aja di WA di nomor yang tertera di deskripsi di bawah ini. Kalau untuk keramiknya ini juga bisa, pemesanan juga bisa di tertera yang di bawah sini juga bisa. Harganya murah banget, cuma 63.000 per dosnya. Satu dos itu 1 meter. Keren banget.
agak riak-riak nggih, soalnya rame banget yang suara masuk ini. Soalnya baru di pinggir jalan ini, baru di lampu merah. Ini lampunya baru merah nih, nanti ayo udah hijau langsung ueng ueng ueng. Nah, nanti ini dasarnya hitam tapi ada corak-corak kekuningan emas-emasan nih, tapi ini dia enggak oranye, tapi dia ini kuning nggih. Kalau di keramik dia kuning, kalau tapi kalau di granit dia itu ke oranye-oranyean. Keren banget, ukurannya 50-50. Monggo nikmati dulu sinematiknya biar diambil oleh Mas Imam. Monggo Mas Imam. Kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan garis dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini. Ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Oke. Tadi udah nonton sinematiknya sama Mas Imam nggih, dan saya ulas lagi untuk kedua keramik ini, untuk motif ini dia itu nyambung nggih. Dia itu motifnya ini ketemu terus, ini ketemu nggih. Nah, motifnya ini ketemu, keren banget. Dia ketemu, tapi kalau keramik itu dia masih pakai nat nggih. Jadi dia itu masih ada natnya putih ini. Dia masih ada kolongan nat ini, nanti bisa ditutup dengan nat hitam atau semen nat itu loh. Murah banget harganya, cuma di sini cuma 15 ribuan per kilo. 1 kilo itu bisa buat 15 meter. Keren banget. Dan ini harganya promo cuma 63.000 per dusnya. Nanti untuk pemasaran bisa langsung WA di nomor admin kita. Kalau mau datang ke toko bisa di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia nggih. Kalau biasanya orang Jakarta menyebutnya itu Solo. Nah, Solo ya Mas ya, dari Solo ya. Ya. Sayang dari Solo itu cuma 30 menit ke selatan, dan bila mana nanti dari Jakarta mau ke sini atau nanti bingung, tinggal kontak WA admin kita, nanti bisa diarahkan atau nanti kita siapkan driver untuk penjemputan. Yes, keren banget. Dan itu aja, harganya promo 63.000 per dusnya, satu dus isinya 4 lembar 1 meter. Dah, mantap banget. Jika saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nanti dipesan nggih, cepat dipesan, nanti bisa. Kalau ada waktunya saya yang antar ke rumah, kalau enggak ya nanti tim-tim Pak Sopir yang lain nanti yang untuk pengantarannya. Dah gitu aja, saya mengucapkan terima kasih, saya perkenalkan diri Mas Dian.
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada salah pengucapan atau salah perkataan di video-video ini. Saya mengucapkan mohon maaf sekali lagi dan matur sembah nuwun. Kita aja, guys. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.